apa sing jenengan aturaken leres. Terus terang ka Mas, beberapa hari minggu bulan ini terus terang saya riyadhah. Saya menanyakan langsung tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiyang sanes. Ya adalah beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah. Dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya nanti insya Allah kalau saya sudah sehat, sudah bisa, insya Allah saya akan ngiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan terah wali 9 dan keraton kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah mau pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini.